Viral di media sosial TikTok video seorang adik usia sekitar 6 atau 7 tahun yang memanggil-manggil nama Bapak Jokowi di sebuah pusat perbelanjaan. Video berawal saat si adik diajak berbelanja oleh ibunya ke sebuah supermarket di kota Medan. Saat melihat gambar atau poster Bapak Jokowi yang terpajang di supermarket tersebut, si adik sambil menenteng tas belanjaannya mendekat ke arah tempat dipajangnya gambar Bapak Jokowi. Di depan gambar Jokowi, si adik memanggil-manggil Bapak Jokowi berulang kali. Bahkan si adik memanggil-manggil Bapak Jokowi sembari menghentakkan kakinya karena Bapak Jokowi yang dipanggil-panggil tidak pernah menyahut. Rupanya si adik tidak tahu kalau itu hanya gambar Bapak Jokowi saja yang tentunya tidak akan bisa bicara atau menyahut. Saking sayangnya adik ini dengan Bapak Jokowi, ia sampai menempelkan atau menyandarkan kepalanya ke gambar Bapak Jokowi tersebut seolah-olah si adik memeluk Bapak Jokowi. Video ini dibagikan di akun TikTok @anihaling, dan video ini tentu saja menjadi sorotan para netizen. Lalu mereka memberikan berbagai komentarnya di video ini. Terharu ah, semoga Bapak Jokowi lihat ini, tulis salah satu netizen. Bapak Jokowi gak mendengar ya dik, tapi Bapak Jokowi pasti nanti nonton, lihat kamu dik. Ujar netizen lainnya, bahkan ada juga yang menyebut atau men-tag akun Bapak Jokowi dan berharap Bapak Jokowi menonton video ini. Yuk guys, kita doakan agar Bapak Jokowi menonton video ini dan si adik bisa diundang agar bisa bertemu langsung dengan presiden kesayangannya, Bapak Jokowi. Amin, bantu share atau bagikan video ini ke akun media sosial kalian ya guys, agar video ini bisa viral. Terima kasih.